Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Kan 2 sendok makan minyak, tumis 2 siung bawang putih cincang kasar sampai harum. Tambahkan 200 gram udang yang sudah dibersihkan dan 5 buah bakso ikan iris bulat. Aduk hingga berubah warna. Masukkan 3 batang caisim potong, 100 gram kol iris, dan 50 gram jamur merang belah 2 bagian. Masak sampai layu. Tambahkan 200 gram mie telur rebus, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 3/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica. Lalu aduk rata. Masukkan 50 ml air, masak sampai matang. Menjelang diangkat, masukkan 1 batang daun bawang potong 1 cm dan 1 sendok teh minyak wijen, lalu aduk rata.